Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Salatul Maghrib Masjid Islamic Center Kota Palopo, dan juga para pendengar radio online Palopo Mengaji, hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, kembali di petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam, dan secara khusus malam ini kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga riwayat yang datang dari para sahabat terkait dengan adab dan akhlak yang terangkum dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan yang kita jadikan pegangan adalah Sahih Al-Adabul Mufrad yang hanya berisi hadis-hadis yang sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu masih di bab yang ke-93, bab yang menjelaskan hukuman bagi siapa saja yang menampar atau menempeleng budaknya. Dan di antara kafarah yang disebutkan di dalam tiga hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya di antaranya ia mesti membebaskan budak tersebut. Ia mesti membebaskan budak tersebut. Sebab di dalam Islam kezaliman itu tidak dibenarkan. Kezaliman tidak dibenarkan. Di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu." Allah berfirman, "Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, maka jangan pernah kalian saling menzalimi, walaupun itu terhadap budak, walaupun itu terhadap mereka yang derajatnya di bawah kita." Diharamkan kezaliman. Maka di antara hukumannya hendaknya dia membebaskan budaknya. Hadith yang ke-179, hadithana Amr bin Marzuq telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq qala, beliau berkata, akhbarana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah qala li Ibn Al-Munkidi, telah berkata kepadaku Muhammad bin Al-Munkadiri, masmuka, siapakah namamu? Fakultu, maka saya menjawab Syu'bah. Khala, kemudian beliau berkata, hadithni Abu Syu'bah an Suwairin ibn Muqarrin, telah menceritakan kepadaku ayahnya Syu'bah
dari Suaid bin Mukhallin al-Muzani, wara'a rajulan latama gulamahu, dan beliau melihat seorang laki-laki menempeleng budaknya, seorang laki-laki menempeleng atau menampar budaknya. Faqala, maka beliau berkata, ama alimta anna surata muharramatun, apakah engkau tidak tahu bahwa yang kau lakukan itu diharamkan? Naam. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'atin ikhwah. Engkau telah melihatku dan saya adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana illa khadim. Jadi seseorang budak kecuali hanya satu saja. Fala tamahu ahaduna. Maka salah satu dari budak, salah satu dari kami itu menempeleng budak tersebut. Fa amara ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyutikahu. Maka Nabi memerintahkan kepada kami untuk membebaskan budak tersebut. Naam. Ini hadis semakna dengan hadis sebelumnya. Ya. Tidak boleh berlaku zalim kepada seorang budak. Naam. Kalau ingin memberikan pelajaran atau ingin mengajarinya atau ia melakukan kesalahan, maka jangan pernah memukul bagian wajah. Wajah itu adalah bagian yang termulia pada diri manusia. Naam. Kemudian hadis yang ke-180, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, qala haddatsana Firasun, telah menceritakan kepada kami Firas, an Abi Salih, dari Abu Salih, an Zadani Abi Umar, dari Zadan, dari Abu Umar, qala, beliau berkata, kunna inda Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kami bersama-sama dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fada'a bi gulamin lahu, maka beliau memanggil salah satu dari budak beliau, kana darabahu, yang budak itu pernah dipukul, fakasyafa an dhahrihi, kemudian bajunya itu disingkap khususnya bagian punggung, ya. Faqala, ayuji'uka, apakah dia telah menyakitimu? Qala, la. Beliau kemudian menjawab, dia kemudian menjawab, tidak. Fa'taqahu, maka bebaskanlah dia. Thumma rafa'a 'udan minal ard, beliau kemudian menegakkan sebuah semacam kayu di bumi, ya. Faqala ma di fihi minal ajri ma yazinu hadzal aut, ada apa saya dibandingkan dengan balasan yang setara dengan kayu yang saya tegakkan ini? Faqultu ya aba Abdurrahman lima taqulu hadza, maka saya pun bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kenapa anda mengatakan demikian? Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aw qala man daraba mamlukahu ahaddan lam ya'tihi aw latama wajha fakaffaratuhu ay yu'tiqahu. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memukul budaknya, ya, menghukum budaknya dengan hukuman yang budak tersebut tidak melakukan kesalahan,
atau dia menempeleng wajahnya, maka hukuman untuk yang melakukannya adalah ia mesti membebaskan budak tersebut. Ini hadis juga diriwayatkan Imam Muslim dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ilwa' Al-Ghalil. Hadis yang sahih semakna dengan hadis yang sebelumnya. Larangan menempeleng atau memukul seorang budak tanpa ada alasan yang dibenarkan. Bab yang ke-94, babu qisasul abdi. Di bab ini dijelaskan ada yang namanya qisas. Apa itu qisas? Tindakan menuntut balas. Qisas, tindakan menuntut balas. Artinya satu kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Satu kezaliman dibalas dengan kezaliman yang semisal. Dan asalnya qisas terdapat dalam Al-Quran. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattima'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Ya, wahai segenap kaum mukminin, diwajibkan atas kalian qisas di dalam masalah al-qatla, pembunuhan. Satu orang dibunuh, itu ulil amri menegakkan hukuman qisas, dia juga dibunuh, tapi yang membunuhnya adalah pengadilan, ya, bukan individu per individu. Nah, ini kalau pengadilan Islam, ya, pengadilan Islam ditegakkan yang namanya qisas. Ada seseorang yang membunuh dengan sengaja, maka dihadapkan ke pengadilan. Hakim yang memutuskan apakah dia akan dikisos ataukah dia hanya membayar diat, iya, ataukah dia dikisos plus membayar diat, iya, itu hukuman dalam Islam dan itulah di pengadilan, iya, pengadilan yang sesuai dengan syariat. Naam. Kenapa jemaah sekalian? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hikmah di balik qisas itu adalah kehidupan. Allah sebutkan hikmahnya kehidupan. Kenapa? Dengan ditegakkan qisas, terjaga jiwa manusia yang lain. Terjaga jiwa manusia yang lain. Orang akan berpikir kalau hendak menghilangkan nyawa orang lain. Ya, berbeda dengan zaman kita ini. Ya, nyawa manusia subhanallah hampir tidak bernilai. Ya, hampir tidak bernilai. Hanya diduga tabrak lari, ada yang mengeksekusi sopir truk. Ya, di pemberitaan di Papua itu, ya, walaupun beritanya simpang siur, ada yang mengatakan menabrak babi, ada yang mengatakan menabrak manusia, ya. Lalu diadakan penuntutan balas. Nah, padahal qadarullah, bukan dia yang menabrak. Nah, akhirnya terjadi yang terjadi. Iya. Nah, ini jemaah sekalian, begitu mudah nyawa dihilangkan. Seolah-olah tidak bernilai. Iya. Padahal dalam Islam, ya, satu nyawa seorang mukmin itu lebih bernilai dibandingkan seisinya. Iya. Nyawa seorang muslim itu jauh lebih bernilai dibandingkan dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Nah, maka jangan coba-coba. Ada orang, ini soalnya belum diganti ya? Belum ya? Belum. Masya Allah. Tadi malam saya sudah sampaikan ya. Itu cuma cadangan. Ya. Nah, akan nyaman kedengaran kalau yang bagusnya. Ya. Nah, taib. Mudah-mudahan diperhatikan itu ya. Iya, taib. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Tetapi yang dibahas di dalam bab ini adalah qisas terhadap budak yang dizalimi. Hadits yang ke-181. Hadits Muhammad ibn Yusuf
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf wa Qabisatu, dan juga Qabisah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Habib bin Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, an Maimun ibn Abi Syabib, dari Maimun bin Abi Syabib, an Ammar ibn Yasir, dari Ammar bin Yasir. Qala, beliau berkata, la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa ukida minhu yawmal qiyamah. Kata sahabat yang mulia bernama Ammar bin Yasir, tidaklah seseorang memukul seorang budak dan dia memukulnya dalam keadaan berlaku zalim, atau dia memukulnya dengan kezaliman, maka illa ukida minhu yawmal qiyamah, kecuali dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ada kisos, balasan. Seorang yang memukul budak dengan zalim, waspada. Di dunia memang tidak ada hukuman bagi dia yang memukulnya, sebab tidak ditegakkan kisos atas budak kepada yang merdeka di dunia. Di dunia itu yang merdeka dengan yang merdeka. Tapi di akhirat, satu kezaliman tanggungjawabkan. Bagaimana, nyaman tak kedengaran? Putus-putus. Nyaman tidak? Kalau tidak nyaman, ya gimana supaya nyaman? Ini mesti dikasih samping-samping katanya. Oh, sini. Iya, bosku. Taib. Satu kezaliman pada hari kiamat, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Anda akan membayar kezaliman itu, walaupun itu terhadap budak. Bagaimana kita membayar kezaliman pada hari kiamat? Dengan pahala amalan soleh yang pernah kita lakukan di dunia. Pahala amalan soleh yang pernah kita lakukan di dunia. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang dizalimi itu seorang yang rendah, budak, Anda akan mempertanggungjawabkan setiap kezaliman yang pernah dilakukan. Apa itu zalim? Zalim itu ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada hak orang lain, kita tidak tunaikan. Ada kewajiban kita tidak tunaikan. Zalim namanya. Ada kezaliman kepada Allah, ada kezaliman kepada hamba Allah, dan ada kezaliman kepada makhluknya Allah. Kezaliman kepada Allah, ada yang tidak diampuni, dan ada yang dia ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Yaitu, yang tidak diampuni adalah kesyirikan atau kekufuran yang akbar kalau pelakunya meninggal di atas hal tersebut. Ini tidak ada ampunan bagi dia. Kezaliman kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan ada kezaliman kepada sesama manusia, kepada sama hamba Allah. Ini yang hendaknya jangan pernah kita sepelekan. Kezaliman yang kita lakukan kepada hamba-hamba Allah dan juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan mengadili dengan seadil-adilnya pada hari kiamat nantinya. Dan sudah pernah saya ingatkan tentang manusia yang bangkrut pada hari kiamat.
Iya, manusia yang bangkrut pada hari kiamat. Iya. Enam. Siapa mereka? Ada yang masih ingat haditsnya? Iya. Enam. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu enggak siapa manusia yang bangkrut itu? Iya. Jawaban para sahabat gimana? Al muflisu fina man la mata'a wala dirhamah. Orang bangkrut itu habis harta bendanya. Enggak ada harta bendanya lagi. Itu bangkrut. Itu jawabannya sahabat. Ini salah enggak jawaban sahabat? Tidak terlalu salah, tidak keliru. Tapi Nabi mau menjelaskan manusia yang bangkrut sesungguhnya. Iya, mungkin bisa dikatakan the real bangkrut. Bangkrut sejati. Siapa itu? Innal muflisa min ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, nanti pada hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah bawa pahala sholat. Kenapa? Di dunia dia sholat, makanya bawa pahala sholat. Dia bawa pahala puasa, sebab di dunia dia puasa. Wa zakatin, dia juga bawa pahala puasa, pahala zakat, sebab dia berzakat ketika di dunia. Dia membawa semua pahala dari amalan yang pernah dilakukan di dunia. Dia bawa semua. Tapi ternyata dia juga datang bukan cuma bawa pahala. Kata Nabi, "Wa ya'ti kad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza." Dia juga datang ternyata plus di dunia pernah melakukan kezaliman. Si fulan pernah dia caci maki. Si Alan, dia pernah ambil hartanya dengan cara yang zalim. Ya. Si fulan dia pernah pukul. Akhirnya semua yang dizalimi itu dipanggil. Sini-sini semuanya. Ya. Dipanggil satu persatu yang pernah dizalimi. Ya. Setelah mereka dipanggil, diminta, silahkan bayar kezalimanmu. Dengan apa? Dengan pahala dari amalan soleh yang dilakukan. Si fulan dibayarkan nih. Kamu pernah saya caci maki, ini dibayar. Fuck. Kamu pernah saya tempeleng, ini. Kamu pernah saya pukul, ini. Kamu pernah saya ambil hartamu, ini. Semuanya. Fa in faniyat min hasanatihi, kalau habis pahalanya, ya, habis pahalanya dibagikan, ya, untuk membayar kezalimannya, ya, fa in faniyat, maka uhida. Diambil dosa orang yang pernah didolimi itu, diambil, diberikan kepada dia. Sebab apalagi bisa diberikan? Sudah habis pahala. Sudah habis pahala. Akhirnya apa? Summatuliha ilan nar. Dia pun dilemparkan ke neraka. Kenapa? Tidak ada lagi apa-apa. Tidak punya pahala lagi sama sekali. Ini bahayanya kezaliman jemaah sekalian. Makanya di dunia ini masih ada kesempatan. Siapa yang pernah kita zalimi, datangi cepat, minta maaf. Sebab kalau hari kiamat, ya Allah, kita bayar pakai pahala. Mudah-mudahan kita punya pahala. Ya? Kita bayar pakai pahala. Kalau di dunia masih ada kesempatan, datang ke sana minta maaf, bro. Saya pernah caci maki kau. Minta maaf, bro. Saya pernah gibai kau. Ya? Minta maaf, bro. Saya pernah sambaki kau dulu. Minta maaf. Minta maaf, saya pernah ambil uang Anda sekian. Kembalikan. Kalau tidak bisa, minta maaf sama dia, belum bisa kembalikan. Itu masih ada kesempatan di dunia ini. Ya? Masih ada kesempatan. Kenapa? Karena kalau pada hari kiamat, kita mau pakai bayar apa? Jangan dibilang, saya masih bisa minta maaf nanti pada hari kiamat. Lah, itu bukan momen maaf-maafan. Itu bukan momen Idul Fitri. Ya? Tidak. Disitulah yaumul hisab, pengadilan jemaah sekalian. Diadili. Selesai masanya kita maaf-maafan, begitu masuk alam kubur. Selesai masanya. Ya?
di hari kiamat tidak lagi yang seperti itu. Dan jangan menunggu Idul Fitri jemaah, ya. Jangan menunggu Idul Fitri, nanti Idul Fitri saya datang ke rumahnya minta maaf. Saya pernah sambaki ke dulu, ya. Saya pernah menzalimi. Jangan. Siapa tahu sebentar malam kita mati. Ya. Yang namanya kematian, apalagi nih fenomena, ya. Fenomena apa? Mati mendadak. Ya. Sehat, kuat, suka olahraga, mati. Ya. Nah, itu kan masih ingat siapa itu? Om Ashraf, ya. Bagus olahraganya, mati. Iya, menjaga pola makan, tiba-tiba mati. Ya. Mati mendadak. Apalagi sekarang, ya. Saya tadi baca di pemberitaan di sebuah wilayah itu terjadi perebutan masker. Rebut-rebutan masker. Tahu masker? Ya. Kenapa? Virus corona atau corona, ya, ternyata sudah masuk ke Indonesia. Itu katanya bisa dicegah dengan masker. Nah, ini baru isu. Ya. Orang sudah kalang kabut. Orang sudah kalang kabut. Wajar. Namanya penyakit pasti kita akan antisipasi. Itu manusiawi. Tapi jemaah sekalian, tahukah antum? Tahukah bapak ibu sekalian? Itu efek corona. Kalau anda kena corona, selesai efeknya dengan meninggalnya anda. Tapi kalau kezoliman, kezoliman, justru anda meninggal, disitulah awal mulanya anda mendapatkan hukuman. Disitulah awal mulanya anda akan disiksa sampai hari kiamat dan berlanjut nanti di neraka. Panjang. Corona berapa lama? Itu pun belum tentu. Ya. Nah, mau kalau saya pribadi ada tipsnya supaya tidak kena corona. Dan ini sebenarnya biasa kita baca di waktu pagi. Ya. Ingat zikir pagi dan petang. Ya. Di antaranya Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ra'ati wa hfidh min bayni yadi wa min khalfi. Ini permohonan terjaga kita. Ya. Baik dari sisi agama maupun dari sisi duniawi, fisik. Tiap pagi kita disuruh baca sama Nabi. Ya. Tiap pagi kita disuruh baca sama Nabi. Yang kedua, yang Nabi ajarkan untuk dibaca setiap sore. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini zikir sore yang diajarkan oleh Nabi. Yang di dalam hadis disebutkan apa? Tidak akan ada yang memudaratkan dia sampai pagi. Nabi yang kasih jaminan. Apalagi cuma corona. Ada zikir doanya, ada. Ya, hanya kita terkadang lebih fokus melihat yang nampak dengan mata. Ya, tidak melihat dari sudut agama. Tidak melihat dari sudut itu. Iya, dan itu umum terjadi. Ingat ya, yang lalu kan heboh juga. Apa itu? Ada beras palsu. Toh? Beras palsu. Heboh itu. Diteliti beras palsu itu. Tidak mau dimakan beras palsu. Kenapa? Padi tambu. Iya kan? Tapi kita tidak pernah khawatir kalau sampai kepada kita hadis palsu. Yang tidak berasal dari Nabi. Lalu kita setengah mati amalkan. Padahal tidak ada tuntunan. Haditsnya palsu. Kita lebih khawatir beras palsu dibandingkan hadits palsu. Kita lebih khawatirkan penderitaan di dunia dibandingkan penderitaan di akhirat. Padahal sering jadi baca. Ya. Walal akhiratu asyaddu wa abqa. Siksaan dan hukuman di akhirat lebih dahsyat, lebih lama
di dunia berapa lama kita menderita? Berapa lama kita menderita di dunia? Kalau memang menderita 60 tahun, 70 tahun. Berakhir dengan masuknya kita ke liang lahat, selesai. Tapi penderitaan di akhirat justru dimulai ketika kita masuk ke liang lahat. Justru dimulai dari situ. Makanya seorang yang cerdas itu tidak hanya melihat bagaimana di kehidupan dunia ini, tapi dia melihat bagaimana di kehidupan akhirat nanti. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita khawatir, ya, kita khawatir dengan kehidupan kita di dunia ini, hendaknya kita lebih khawatir lagi dengan kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya, kita lebih khawatir kezaliman yang pernah kita lakukan. Kita kelaparan, berapa lama kelaparan? Ya. Kehabisan uang, berapa lama kehabisan uang? Ya. Tidak makan, tidak minum, berapa lama? Kena penyakit, berapa lama di dunia? Itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Maka sekali lagi, seorang muslim yang cerdas, ya, dia akan betul-betul memperhatikan kehidupan akhiratnya. Dia tidak peduli pandangan manusia. Ya. Sebab kenapa? Yang jadi patokan dia adalah ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Bukan untuk membuat senang manusia, tapi bagaimana membuat senang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan keselamatan dan keamanan, iya, di alam akhirat. Manusia tidak mungkin bisa memberikan keselamatan dan keamanan. Olehnya jemaah sekalian, kalau betul-betul kita takut dengan yang namanya penderitaan di dunia ini, harusnya kita lebih khawatirkan penderitaan nanti di akhirat. Dan salah satu yang bisa membuat kita menderita adalah kezaliman. Ya? Berbuat zalim kepada orang lain. Apakah kita zalimi hartanya? Apakah kita zalimi kehormatannya? Ataukah kita menzalimi fisiknya dia? Ya. Jangan cuma dibilang kezaliman itu pada fisik, ya. Menzalimi fisiknya, dipukul, disambaki, dilukai, apalagi sampai dibunuh. Kezaliman. Ya. Dizalimi kehormatannya, dicerita jelek. Dicerita tidak baik. Disebarkan berita-berita tentang si fulan itu begini begini begini, si fulan itu begini begini. Padahal tidak seperti itu. Ini menzalimi kehormatan orang lain. Ya. Menzalimi kehormatan orang lain. Dan ada juga menzalimi harta orang lain. Termasuk menzalimi harta orang lain, ngutang. Tapi tidak ada niat membayar. Masya Allah, Anda zalim. Awalnya datang mengutang, mukanya muka manis. Ya. Begitu ditagi, ya, dia duluan marah. Biasa kan begitu? Ya. Datang mengutang, oh Masya Allah, oh, Subhanallah, anute, anute. Sekalinya begitu ditagi, Masya Allah, baru kita datang, sudah marah-marah. Dia duluan marah. Masya Allah, jemaah sekalian, itu fenomena yang kita lihat. Itu zalim. Maka jemaah sekalian, bagi yang pernah dizalimi atau sementara dizalimi, tidak apa-apa, santai. Ya. Anda tinggal Anda sabar saja dulu. Ya. Tadi kita sebutkan menzalimi. Ini posisi orang yang dizalimi. Kalau Anda di posisi dizalimi, dizalimi fisiknya, dizalimi hartanya, dizalimi kehormatannya, tiga-tiganya atau salah satunya, santai bro. Kalau dia tidak minta maaf sama kita di dunia, wah, nanti ada pahala dia kita dapat. Pindah pahalanya dia sama kita. Ya. Dan tidak perlu terlalu pikirkan, waduh, harga diri saya. Kan begitu biasanya begitu. Manusia kan iya, dicaci maki, dihina, harga diri saya. Tenang. Berapa sih harga dirimu? Berapa? Yang mana kita mau? Harga dirimu atau pahala? Ya? Anda tidak perlu capek-capek melakukan
ibadah. Anda bisa dapat pahala dari mana? Dari orang yang pernah mendzalimi Anda. Ya? Makanya ketika Anda dizalimi, alhamdulillah, ada peluang dapat pahala. Tapi susah itu ya. Susah kayaknya itu. Ya, cobanya. Belum kita dapat kayaknya. Ada yang pernah pukul kita, alhamdulillah. Wah, kayaknya enggak ada itu. Ya. Tapi hakikatnya, ya, kalau kita bicara masalah hakikat, nanti dia akan kirim pahalanya ke kita. Ya. Kan begitu? Semakin banyak yang pernah menzalimi kita, alhamdulillah, dapat peluang pahala. Itu kalau kita berbicara jangka panjang. Kalau jangka pendek, pasti harga diri. Masa dikasih begitu, Ki? Apalagi kalau ada provokasi. Iya, dia laki-laki, aku laki-laki. Balas. Masya Allah. Nggak dapat apa-apa kalau gitu. Nggak dapat apa-apa. Nah, olehnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu seingat saya, ada namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan apa ini? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Dia pernah dizalimi dalam bentuk dizalimi kehormatannya. Dicerita jelek, digibah. Paham digibah? Ya. Nah. Ketika dia tahu dirinya digibah, ada yang sampaikan ke beliau, si fulan itu nak cerita belakang kok, kalau bahasa kita kan, nak cerita jelek kok. Akhirnya jemaah sekalian, beliau pun mendatangi orang itu. Ya, nak datangi. Masya Allah, mau apa bede? Kira-kira mau diapa? Ya, nak bawakan satu keranjang kurma. Nak bawakan satu keranjang kurma. Ya. Setelah nak bawakan, beliau katakan, balagani annaka tuhadditsu anni. Telah sampai berita kepadaku, engkau telah menggibah saya. Engkau telah menceritakan bercerita jelek tentang saya. Nu cerita belakang, Kak. Ada yang sampaikan ke saya. Maka ini saya bawakan Anda satu keranjang kurma. Ya. Satu keranjang kurma. Dan saya juga minta maaf karena saya hanya bisa membalas dengan seperti ini. Pusing enggak? Pusing tidak? Mungkin antum pusing. Ya. Kenapa sampai demikian? Sebab kurma ini tidak seberapa nilainya dibandingkan pahala yang dia sudah dia kirim ke kita. Ya. Pahala ibadahnya sudah dia kirim ke kita. Enggak seberapa ini kurma. Makanya beli justru minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya tidak bisa membalas Anda dengan yang sepadan. Dia kirim pahala ibadahnya, kita cuma balas kurma. Berapa harga kurma? 30 ribu. Tidak seberapa dengan ibadah pahala yang dikirim. Inilah uniknya manusia zaman now ya. Kita benci sama orang, tidak suka sama orang, tapi kita kirim pahala sama dia. Kenapa? Kita cerita jelek dia. Anu. Masya Allah. Justru dia benci sama si fulan, dia yang kirim pahala sama dia. Itu kayak orang gila ya. Nah, kan begitu. Ya. Seharusnya kalau kita tidak suka sama dia, benci sama dia, masa mau ditransferkan pahala? Ya kayak oleh zaman now, kita benci sama si fulan, transferkan uang. Tapi itu yang terjadi jemaah sekalian. Ya. Makanya waspada yang namanya kezoliman. Ya. Jangan main-main dalam masalah zoliman. Ketika Anda menzalimi orang lain, termasuk dari sisi kehormatannya, Anda sudah ngirim pahala kepada dia. Ya. Makanya di posisi Anda dizalimi tadi, sabar. Tenang. Ya. Di dunia mungkin Anda ya, tertindas, tapi di akhirat Anda akan memetik buahnya. Ya. Nah, sudah paham ini? Iya, kezaliman. Makanya mulai saat ini jemaah sekalian, coba kita cek periksa diri kita. Siapa yang pernah kita zalimi? Ya. Minta maaflah kepada dia. Tunaikan haknya dia.
Kemudian yang kedua, ketika kita berada pada posisi yang dizolimi, apa yang mesti kita lakukan? Sabar. Sabar. Tidak perlu kita balas. Tidak perlu kita balas. Kalau kita sabar, tidak kita balas, dua keutamaan. Pahala dari kesabaran dan pahala yang dia kirimkan ke kita akibat kezaliman dia. Itu kan keberuntungan. Ya. Ya. Keberuntungan yang luar biasa. Dan orang yang punya pandangan jauh ke depan, ke alam akhirat, dia tidak mau sia-siakan itu. Kapan lagi kita dapat pahala haji, pahala umroh, pahala zakat? Nah, di dunia kita tidak pernah melakukan itu semua. Iya kan? Kenapa kita dapat? Dia zalimi kita, ngirim pahalanya ke kita. Iya. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda zalim, cepat minta maaf. Jangan tunggu sampai nanti di akhirat. Dan ketika Anda dizalimi, sabar. Anda orang yang beruntung. Kalau kita bisa menjaga dua hal tersebut, insyaallah aman itu perempatan. Ya. Aman di dunia. Ya. Aman di dunia. Kenapa? Sebab setiap ada orang mau menzalimi, dia berpikir, saya kirim pahala ini sama dia. Iya kan? Setiap dia mau berbuat zalim, pasti akan berpikir, saya mau pukul dia, saya mau cerita jelek dia. Itu artinya saya kirim pahala sama dia. Tidak jadi kan? Kan tidak jadi. Ketika Anda dizalimi, sabar. Kan dia tidak balas dendam namanya. Aman dunia. Iya kan? Itulah indahnya akhlak Islam. Ya, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat ini mungkin hampir hilang di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Ya. Nah, taib, sekiranya demikian jemaah sekalian yang bisa kita ingatkan dan sampaikan di kesempatan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita membangun amalan soleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebenaran, di atas iman dan di atas amalan soleh. Innahu waliyul zalika wal qadir alaihi wa huwa jawadun karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.